Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membawakan sebuah film India inspiratif yang berjudul Atkan Catkan, keluaran tahun 2020. Film ini menceritakan seorang anak jalanan miskin yang mempunyai ketertarikan dengan alat musik. Impiannya adalah menjadi musisi yang sukses. Tetapi karena keadaannya yang tidak mendukung, dia akhirnya hanya bisa bersembunyi-sembunyi pada saat bermain musik karena ayahnya sangat membenci dengan musik. Sampai suatu hari ada suatu hal yang mengubah hidupnya. Nah, penasaran dengan film ini? Bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang musisi terkenal yang telah memenangkan berbagai penghargaan internasional. Pria tampan itu saat ini tinggal di London. Suatu hari ada sebuah paket untuk dirinya. Di dalamnya ada sebuah novel yang berjudul Atkan Catkan. Melihat novel itu, pemuda itu flashback ke masa dirinya pada saat masih kecil. Terlihat seorang anak kecil yang periang di pemukiman kumuh di India. Anak itu bernama Gudu. Dari kecil, Gudu selalu tertarik dengan alat musik. Seolah-olah semua benda-benda di sekitarnya adalah alat musik yang memiliki ritme yang menyejukkan hatinya. Dia memiliki impian bisa masuk ke Akademi Musik Tansen. Tetapi karena kemiskinannya, hal itu hanyalah angan-angan untuknya. Gudu kecil saat ini bekerja sebagai pengantar chai di kedai milik Tawari. Salah satu langganannya adalah band Om-Om yang menyanyikan lagu rohani. Pada saat mengantar chai itu, Gudu selalu bahagia karena di sana terdapat banyak alat musik. Tetapi band Om-Om itu selalu mengusir Gudu karena Gudu merupakan anak miskin dari kasta bawah. Setelah bekerja, Gudu datang ke temannya yang bernama Madhav. Terlihat di usianya yang masih muda, Madhav adalah teman yang sangat bijak karena hobinya adalah membaca buku-buku bekas. Di rumah, Gudu tinggal dengan ayahnya yang seorang pemabuk dan adik kecilnya yang bernama Lata. Sedangkan ibunya tidak tahu entah kemana. Suatu malam, Lata melihat seorang ibu yang menggendong anaknya. Di sini, Lata yang tidak pernah mengenal ibunya berkata kepada kakaknya bahwa dia ingin punya ibu. Kenapa dia tidak memiliki ibu seperti anak yang lain? Gudu yang tidak bisa menjawab, akhirnya memilih tidur tanpa bisa menjawab pertanyaan adiknya itu. Keesokannya, terlihat seorang wanita yang baru sampai di kota Gudu. Nah, siapakah dia? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Suatu hari, Gudu yang sangat ingin belajar musik memohon kepada band Om-Om agar diizinkan bekerja di sana. Awalnya, dia langsung diusir. Tetapi salah satu dari Om-Om itu menyuruh Gudu untuk menari agar bisa melihat bakatnya. Setelah itu, Om-Om baju kuning mengatakan, "Oke, kamu lolos, besok udah bisa kerja di sini." Jelas aja, Gudu langsung senang mendengarnya. Sore harinya, Gudu meminta upahnya minggu ini kepada Tawari. Dia beralasan bahwa beras di rumahnya sudah habis. Setelah mendapatkan upah dari Tawari, Gudu kemudian mengatakan bahwa mulai besok dia tidak akan bekerja mengantar cai lagi. Jelas saja, Tawari langsung ngamuk karena dia merasa ditipu oleh Gudu. Pada saat pulang ke rumah dengan bis, Gudu tak sengaja bertemu dengan dua pengamen jalanan. Di sini, Gudu yang melihat salah satu pengamen itu memainkan alat musik dengan cara yang salah, dia langsung mengajarinya dengan cara yang seharusnya. Malam harinya sebelum tidur, Gudu bercerita kepada Lata bahwa besok akan menjadi hari yang menyenangkan untuknya karena dia akan bekerja di tempat yang dipenuhi alat musik. Keesokan harinya, Gudu sudah sampai di studio band Om-Om itu. Tetapi ketika dia hendak masuk, dia malah diusir oleh Om-Om itu. Ternyata kemarin Gudu hanya ditipu bila dia diterima bekerja di sana. Gudu pun mengatakan bahwa dia sudah keluar dari kerjaannya demi bekerja di sini. Tetapi Om-Om itu tidak peduli dan tetap mengusirnya. Di sini Gudu bingung harus bagaimana. Malam harinya dia tidak berani bercerita kepada ayahnya karena dia pasti akan langsung dihajar oleh ayahnya yang pemabuk. Keesokan harinya Gudu mencoba mencari pekerjaan serabutan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Sedangkan pada saat dia kembali ke kedai Tawari, terlihat sudah ada anak yang menggantikan pekerjaannya. Beberapa hari menganggur, persediaan beras di rumahnya pun mulai habis. Suatu hari, dia melihat ada uang jatuh di jalan. Karena sudah sangat terpaksa, dia akhirnya mengambil uang itu. Pada saat gamang, tak sengaja dia bertemu dengan Om Kumis, salah satu dari member Om-Om Band. Terlihat hanya dialah yang bersikap baik kepada Gudu. Dia mengatakan akan membantunya agar mendapatkan pekerjaan. Tak lama, Gudu kembali bertemu dengan anak pengamen yang kemarin. Melihat itu, Gudu langsung memberikan uang yang ditemukan tadi kepada pengamen itu. Mendapatkan uang yang besar, pengamen itu langsung pergi meninggalkan Gudu. Di Akademi Musik Tansen, terlihat wanita yang tadi.
Ternyata dia mencoba mendaftar sebagai guru musik di akademi itu, tetapi kepala sekolah mengatakan bahwa saat ini sedang tidak ada lowongan di sana. Asistennya kemudian bertanya, "Pak, kenapa Anda tidak menerima wanita itu? Di CV-nya terlihat dia berpengalaman." Kapsek kemudian menceritakan bahwa akademi itu berjalan karena ada dana hibah dari donatur. Dulu akademi ini merupakan akademi musik terbaik di India, tetapi sudah beberapa tahun ini akademi itu tidak pernah menelurkan musisi yang berbakat. Pak Kapsek juga mengatakan bahwa bila pada kompetisi musik nasional depan akademi ini tidak memenangkan penghargaan, maka akademi itu terancam ditutup. Keesokan harinya, Om Kumis membawa Gudu ke kenalannya. Dia memasukkan Gudu ke tempat rosok. Walaupun upahnya tidak banyak dan kerjaannya berat, Gudu akhirnya menerima pekerjaan itu. Nah, di sini Gudu malah seperti menemukan tempat bermain. Dia malah memainkan besi-besi tua itu seperti alat musik. Dia pun mulai bereksperimen dengan barang-barang bekas di sana dan menyulapnya menjadi alat musik. Terlihat bahwa Gudu memiliki bakat jenius dalam bidang musik. Suatu hari diperlihatkan wanita yang sebelumnya. Terlihat dia sedang mencari sebuah alamat, tetapi rumah yang dia cari saat ini sudah rata dengan tanah. Nah, keesokan harinya terlihat Gudu yang hendak berangkat bekerja. Tak sengaja dua pengamen jalanan yang sebelumnya melihat Gudu. Mereka penasaran, kok anak miskin seperti Gudu kemarin memberikan mereka uang yang banyak. Akhirnya dua pengamen itu mengikuti Gudu ke tempat rosok. Siang harinya Gudu tiba-tiba disidang oleh bos rosok karena dia dituduh mencuri barang di sana. Gudu jelas saja bingung karena dia tidak mencuri, tetapi bosnya tetap mengusirnya. Dan kembali lagi Gudu harus menjadi pengangguran. Pada saat akan kembali ke rumah, dia melihat kerumunan di terminal. Nah, pada saat dia melihat kerumunan itu, Gudu menyadari bahwa barang-barang yang dipakai pengamen jalanan itu adalah barang yang dicuri dari tempat kerjanya. Jelas aja, Gudu langsung hendak mengambil barang itu. Dan terjadilah perkelahian di sana. Untungnya, Madhav berhasil melerai mereka. Awalnya, pengamen itu mengelak bahwa mereka mencuri barang-barang itu. Tetapi, karena sikap dewasa Madhav, akhirnya para pengamen itu mengaku. Di sini diketahui bahwa pengamen itu bernama Chutan dan Meti. Ketika Madhav menceritakan kehidupan sulit Gudu yang harus menjadi tulang punggung keluarga, akhirnya Chutan bersedia mengembalikan barang yang dicuri. Tetapi pada saat mengembalikan barang itu, bos rosok tidak mau menerima Gudu kembali, karena bukannya bekerja, dia malah membuat alat-alat tidak berguna di sana. Setelah itu, Madhav dan yang lain mengajak Gudu ke tempat tinggalnya. Ternyata mereka adalah teman dari Madhav yang tinggal di gerbong kereta barang. Tak lama, datang seorang pria tua yang bernama Paman Magu. Magu adalah bos pengemis yang memanajeri Madhav, Chutan, dan Meti. Melihat Gudu, Magu langsung ingin memotong tangan dan kaki Gudu agar bisa menjadi pengemis yang pro. Jelas saja Gudu langsung jiper. Setelah itu, karena Gudu sudah tidak memiliki pekerjaan, akhirnya Madhav memiliki ide bagaimana bila mereka membuat grup musik jalanan dan mulai mengamen bersama. Akhirnya mereka setuju dengan ide itu dan menamakan grup mereka Atkan Chatkan, seperti nama sebuah alat musik di India. Dan mulai saat itu, Gudu resmi menjadi pengamen jalanan. Dengan keahliannya, Gudu membuat alat-alat musik dari barang-barang bekas. Akhirnya, mereka sukses menarik perhatian penonton. Semenjak saat itu, mereka selalu bermain dan bekerja bersama. Suatu hari, Madhav mengajak Gudu ke sebuah gereja. Dia memperlihatkan seorang gadis kecil yang menggunakan kursi roda. Madhav mengatakan bahwa itu adalah impiannya memiliki kursi roda dan bisa berkenalan dengan gadis itu. Dia ingin bekerja keras demi mimpinya itu agar gadis itu bisa melihatnya sebagai sosok anak yang mandiri, bukan sebagai anak jalanan. Di suatu tempat terlihat wanita yang sebelumnya menemui mantan tetangganya. Dia bertanya kepada om-om itu. Dia ingin tahu kemana mantan suaminya dan anak-anaknya pindah saat ini. Tetapi om-om itu tidak bisa memberitahunya karena dia takut akan membuat situasi semakin rumit karena mantan suaminya saat ini sangat membenci wanita itu. Di Akademi Tencent terlihat anak-anak yang sedang berlatih musik, tetapi terlihat bahwa anak-anak itu bermain musik dengan sangat buruk. Kepala sekolah yang melihat itu mengatakan, bila penampilan kalian masih seperti ini, maka kalian tidak akan bisa mengikuti kompetisi musik nasional. Tetapi salah satu bocah di sana malah nyolot dengan mengatakan kepada teman-temannya, "Dah, santai aja, Kapsek gak bakal berani menggagalkan kita. Kita ini murid paling jago. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang bakal mewakili akademi ini?" Di tempat lain, di sebuah pasar, terlihat ada bule-bule yang sedang perform. Gak mau kalah, Atkan Chatkan langsung ujuk gigi di sana, sehingga perhatian penonton teralihkan kepada mereka. Di saat itu juga, terlihat kepala sekolah yang melihat bakat tak biasa dari anak-anak jalanan itu.
Tak lama terlihat Capsack mengajak mereka semua makan di sebuah restoran. Di sini, dia menjelaskan bahwa dia tertarik dengan bakat anak-anak itu dan meminta mereka untuk membantunya ikut dalam kompetisi musik nasional. Chutan yang mata duitan langsung menolak. Tetapi ketika tahu bahwa hadiah dari kompetisi itu sangat besar, dia langsung bersemangat. Sedangkan Gudu merasa ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Keesokan harinya, mereka sepakat menerima tawaran kepala sekolah. Di sini, mereka langsung perform di depan para penonton. Awalnya, penonton menghina mereka karena ini mau main musik atau jadi tukang rosok. Tetapi setelah mereka memainkan alat musik dari barang-barang bekas dan menghasilkan nada yang sangat indah, para penonton langsung terdiam. Setelah itu, Pak Capsack berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak-anak jalanan itu. Mereka tidak memiliki alat yang memadai seperti kalian. Tetapi mereka bermain musik jauh lebih bagus daripada kalian. Bila kalian ingin mewakili sekolah ini di kompetisi nasional, maka bermain musik dengan hati, tidak dengan ego." Tak lama terlihat wanita tadi datang ke kantor kepala sekolah. Nama wanita itu adalah Mohi. Di sini Capsack meminta Bu Mohi untuk menjadi guru privat Adkan Catkan agar mereka bisa memenangkan kompetisi nasional. Kepala sekolah juga berkata bahwa mulai saat ini mereka berempat resmi menjadi murid akademi itu. Dan bila mereka menang dalam kompetisi nasional, mereka akan mendapatkan beasiswa full dari akademi itu. Nah, saat ini masalahnya adalah bagaimana dengan Paman Magu. Ketika mereka berlatih musik, otomatis mereka tidak bisa mengamen lagi. Dan Paman Magu pasti akan marah karena jatah preman untuknya pasti akan berkurang. Jelas saja ketika menerima jatah preman yang kurang, Magu langsung marah-marah kepada anak-anak. Dan mengancam akan mematahkan kaki mereka agar mereka menjadi pengemis saja daripada menjadi pengamen. Tetapi niat anak-anak ini sudah bulat untuk mengubah nasib mereka. Akhirnya, mulai saat itu mereka selalu berlatih dengan Ibu Mohi. Di sini mereka diperkenalkan dengan alat-alat musik baru dan dasar-dasar bermain musik. Nah, di sini yang paling tidak senang dengan keberadaan Adkan Catkan, jelas aja adalah anak-anak yang tersisihkan dari kompetisi nasional. Merasa tidak bisa menang dengan cara jujur, anak-anak Badung itu menggunakan cara kotor dengan memberitahu Magu dan menyogoknya. Suatu hari terlihat Ibu Mohi datang ke sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah dari Gudu. Nah, diketahui ternyata Bu Mohi adalah ibu kandung dari Gudu dan Lata. Ketika ayah Gudu melihat mantan istrinya, dia langsung marah dan mengusir Bu Mohi. Karena galau melihat mantan istrinya yang dulu pernah meninggalkannya, ayah Gudu terlihat memainkan gendang dengan lihainya sambil mabuk. Di sini Gudu bingung karena selama ini ayahnya sangat membenci musik dan selalu marah ketika Gudu ketahuan memainkan alat musik. Keesokannya di tempat Ibu Mohi, terlihat anak-anak yang kembali belajar musik dengan Ibu Mohi. Terlihat Ibu Mohi selalu perhatian kepada anak-anak ini, seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Suatu hari pada saat akan berlatih lagi, terlihat bahwa Gudu terlambat datang. Madaf mengatakan mungkin saja bis yang ditumpangi Gudu sedang penuh, soalnya bis dari Jamunia biasanya tidak banyak. Mendengar kata Jamunia, Ibu Mohi langsung berubah ekspresinya. Tak lama Gudu datang, kali ini dia mengajak Lata. Di sini Bu Mohi mulai menyadari bahwa Gudu adalah anaknya karena Jumania adalah tempat tinggal Wisnu, ayah dari Gudu. Karena tidak bisa berkonsentrasi, Bu Mohi meminta anak-anak untuk pulang dan belajar di rumah masing-masing. Tetapi setelah semuanya keluar, Bu Mohi memanggil Gudu. Untuk memastikan, dia menanyakan kepada Gudu siapakah nama ayahnya. Ketika Gudu menjawab bahwa ayahnya adalah Wisnu, Bu Mohi langsung mengatakan bahwa Gudu adalah anaknya. Mendengar itu, Gudu tak percaya. Entah dia harus merasa senang atau marah karena sosok ibu yang meninggalkannya pada saat dia kecil sekarang tepat berada di depan matanya. Mendengar itu, Gudu akhirnya pergi meninggalkan Bu Mohi yang hanya bisa menangis. Tak lama, Gudu yang marah langsung menarik Lata yang sedang bermain. Dia mengatakan bahwa dia keluar dari kompetisi itu dan tidak akan pernah lagi bertemu dengan Bu Mohi. Jelas saja semuanya merasa kecewa karena semua usaha yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia karena keegoisan Gudu. Dan seolah-olah semesta juga tidak sedang baik-baik saja. Chutan dan Meti yang sedang sendirian malah dicegat oleh anak-anak Badung tadi. Dan mereka pun langsung dihajar beramai-ramai. Tak hanya itu, ayahnya juga mengetahui bahwa saat ini Gudu sudah tidak bekerja lagi dengan Tawari. Mendengar itu, Wisnu langsung marah dan langsung mencari Gudu. Tak lama dia berhasil menemukan rumah Mohi. Di sini Wisnu mengancam Mohi agar tidak mengganggu anak-anaknya lagi. Tak lama kepala sekolah datang ke rumah Bu Mohi. Di sini akhirnya Bu Mohi menjelaskan semuanya, kisah kenapa dia meninggalkan Gudu dan Lata pada saat dia masih kecil. Dulu Wisnu adalah seorang pemain gendang yang sangat berbakat, sedangkan Mohi adalah penyanyi di orkes itu. Singkat cerita, mereka pun saling mencintai dan memutuskan untuk menikah.
Tetapi setelah menikah, karir Mohi malah semakin menanjak dan karir Wisnu malah sebaliknya. Semua perhatian saat ini tertuju kepada Mohi. Melihat itu, Wisnu malah menjadi cemburu atas pencapaian istrinya itu. Wisnu mulai mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada Mohi. Pada suatu malam, Mohi yang sudah tidak kuat akhirnya memutuskan pergi bersama anak-anaknya. Tetapi Wisnu yang melihat itu langsung menghajarnya dan merebut anak-anak. Mulai saat itu, Mohi pergi berpindah-pindah kota. Dan dia pun menjadi penyanyi latar di Bollywood. Karena rasa rindunya dengan anak-anaknya, Mohi memutuskan untuk kembali ke sini dan mencari anak-anaknya. Mendengar cerita itu, Kepsek langsung menemui Gudu dan mengatakan bahwa ibumu memang salah karena pernah meninggalkanmu. Tetapi ibumu juga menderita karena berpisah dengan anak-anaknya. Ini hakmu untuk mau memaafkan ibumu atau tidak. Tetapi coba pikirkan teman-temanmu. Impian dan masa depan mereka tergantung padamu saat ini. Jangan kecewakan mereka. Belum selesai berbicara, ayahnya pulang dengan marah-marah dan mengusir Kepsek. Dan ketika hendak menghajar Gudu, tetangga sebelah berhasil menghalanginya. Tetapi setelah tetangga sebelah pulang, Wisnu kembali menghajar Gudu. Karena kemarahan yang sudah tidak terkendali, Wisnu juga membanting kendangnya dan mengatakan bahwa musik hanya membuat hidupnya hancur. Sedangkan di gerbong kereta, terlihat Magu yang sedang menghajar anak-anak. Agar tidak kabur, Magu akhirnya mengunci anak-anak itu di gerbong sampai kompetisi musik selesai. Malam harinya, Gudu mengingat perkataan Kepsek. Dia pun mulai mengenang kenangan bersama ibunya yang selama ini telah baik kepadanya, walaupun pada saat itu dia tidak tahu bahwa Gudu adalah anaknya. Keesokannya, hari kompetisi musik nasional pun tiba. Di sini, kepala sekolah dan Bu Mohi terlihat cemas, akankah Atkan Catkan bisa tampil hari itu. Di rumah Gudu, bibi tetangga sebelah memberanikan diri masuk ke rumahnya untuk membebaskannya. Dia mengatakan, "Nak, ini adalah kesempatanmu untuk mengubah hidupmu." Nah, pas hendak kabur, ayahnya melihat Gudu yang hendak kabur. Jelas saja dia langsung mengejarnya. Di tempat lomba terlihat anak-anak Badung yang sebelumnya. Mereka merasa pede karena sudah dipastikan bahwa mereka lah yang mewakili Tencent Academy di kompetisi nasional bila Atkan Catkan tidak hadir. Sedangkan di stasiun tua terlihat Bu Mohi yang mencari anak-anak. Untungnya dia berhasil menemukan gerbong tempat anak-anak terkurung dan berhasil membebaskan mereka. Sedangkan di rumah terlihat Wisnu yang menyeret Lata dan meminta Lata menunjukkan di mana Gudu berada. Akhirnya mereka semua berburu dengan waktu. Untungnya ketika anak-anak bandel akan menggantikan Atkan Catkan, Madaf, Meti, dan Cutan berhasil tiba tepat waktu. Di sini Kepsek yang melihat Cutan dan Meti yang babak belur menanyakan siapa yang melakukan semua ini. Meti kemudian mengatakan bahwa mereka digebukin oleh anak-anak bandel itu. Tak lama Gudu berhasil datang tepat waktu. Jelas saja semuanya senang melihat itu. Dan yang paling bahagia adalah ibunya karena Gudu bisa memaafkan dirinya. Sedangkan anak-anak Badung itu langsung disuruh mundur dari pentas. Dan Kepsek mengatakan, kalian nonton dari bangku penonton dan tunggu sanksi buat kalian. Singkat cerita, giliran Atkan Catkan pun tiba. Dengan barang-barang bekas, mereka akhirnya memainkan musik yang sangat indah. Seketika penonton yang ramai langsung terdiam ketika melihat penampilan dari Atkan Catkan. Tak lama, ayah Gudu sampai di sana. Tetapi melihat anaknya memainkan musik dengan gembira, dia langsung terdiam. Tetapi masalah baru muncul ketika seharusnya Madaf menyanyi solo. Dia melihat gadis impiannya menonton dari tribun bawah. Dia merasa tidak pede karena gadis itu melihat dirinya yang cacat. Seketika Madaf malah pergi meninggalkan panggung. Untungnya Gudu dapat mengcover tugas dari Madaf. Tetapi terlihat di meja juri ada sesuatu yang salah ketika melihat penampilan Atkan Catkan. Setelah selesai perform, juri mengatakan penampilan peserta harus setidaknya menyertakan salah satu musik tradisional India. Juri mengatakan bila Atkan Catkan tidak bisa memainkan musik tradisional India, maka mereka akan didiskualifikasi. Mendengar itu, Gudu langsung memandangi ayahnya dan dia teringat sesuatu. Dan seketika melihat alat musik tabla, dia langsung mengambilnya. Tanpa ragu, dia langsung memainkan alat musik itu dengan sangat lihai. Melihat itu, semua orang langsung terkesima. Terutama ayahnya yang tidak percaya bahwa anaknya yang selama ini dia larang memainkan alat musik, malah bisa bermain tabla seperti dirinya. Di stasiun tua, Madaf terlihat menangis karena dia telah membuat kekacauan. Di sini, Manggu mengatakan
Kau tidak cocok menjadi musisi. Kau bahkan meninggalkan teman-temanmu. Teman-temanmu pasti sangat kecewa dan tak ingin bertemu lagi dengan pecundang sepertimu lagi. Setelah itu, terlihat Madaf yang pergi meninggalkan stasiun tua. Di atas panggung telah terpilih penampilan terbaik individu, dan yang memenangkannya adalah Gudu. Tetapi Gudu ternyata sudah pergi dari sana untuk mencari Madaf. Mengetahui Gudu tidak di sana, Kepsek berinisiatif memanggil Wisnu sebagai ayahnya yang mewakili Gudu. Tak hanya itu, Kepsek juga memanggil Bu Mohi sebagai ibu dari Gudu. Di sini terlihat rasa bangga kedua orang tuanya. Dan pada saat penentuan pemenang kompetisi, pemenang dari kompetisi itu sudah pasti Atkan Catkan lah yang berhasil menyabet juara satu. Di tempat lain, Gudu tidak bisa menemukan Madaf. Madaf terlihat menaiki sebuah kereta. Dan semenjak saat itu, Gudu tidak pernah bertemu lagi dengan Madaf. Setelah beberapa tahun, paket itu adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa Madaf masih hidup. Ternyata setelah meninggalkan kota, Madaf berpindah-pindah lokasi. Di setiap tempat yang dia tinggali, dia selalu menyempatkan diri ke perpustakaan dan membaca buku yang ingin dia baca. Saat ini Madaf sudah bekerja sebagai penulis novel, dan kisah masa kecil mereka dia curahkan di sebuah novel yang berjudul Atkan Catkan. Madaf juga menceritakan, suatu hari pada saat dia kembali ke kota, dia mengunjungi gereja kenangannya. Di sana tak sengaja dia bertemu dengan wanita berkursi roda. Ternyata gadis itu dulu mencari dirinya setelah pentas, tetapi dia tidak bisa menemukan Madaf. Di sini Madaf juga menceritakan bahwa saat ini gadis berkursi roda itu telah menjadi istrinya. Diceritakan juga bahwa Meti saat ini telah menjadi guru tari Katak, sedangkan Cutan saat ini bekerja sebagai pegawai bank. Madaf meminta Gudu, Meti, dan Cutan untuk berkumpul sekali lagi sebagai Atkan Catkan. Dan filmnya pun berakhir. Wow, keren nih film menurut Om. Kali ini Om kayaknya udah serius membawain alur ceritanya ya. Sekali-sekali serius ah, masa ngebanyol mulu. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Store. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, biar milatihin.